Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nurho. Temenin aku belanja bulanan yuk, buat stok 1 bulan full buat bulan Ramadan ini. Tapi aku belinya gak jauh-jauh amat sama bulan-bulan kemarin, cuman yang habis aja dan ada sedikit tambahan. Tadi aku ngambil teh, cuman aku ngambil yang beda rasa karena aku udah bosan yang rasa melati. Terus ini aku ngambil susu cair, cuma satu botol karena susu cair masih ada di rumah. Aku pengen bikin minuman yang seger-seger atau yang manis-manis. Dan untuk susu kental ini aku cuma ngambil 2 karena kalau bulan Ramadan itu biasanya suami aku itu nggak minum kopi. Cuman kan saat kita buka sama sahur wajib itu minum teh. Dan ini juga aku beli nata de coco. Sekalian di sini juga aku beli kerupuk udang cuman satu bungkus. Satu bungkus ini bisa untuk 2 kali goreng. Aku ada di tempat permian, aku cuman ngambil mie goreng sama mie soto. Padahal sih kalau bulan Ramadan ini biasanya kalau makan mie itu udah kurang, cuman gak apa-apa lah aku nyetok aja, takutnya nanti pengen makan mie atau pengen bikin dadar mie pakai telur sama mie, jadi kan enak untuk cemilan atau untuk buka puasa atau untuk sahur kalau males masak. Lanjut lagi ya. Nah ini aku ngambil mayones yang untuk ikan. Aku sekarang lagi suka sama mayones ini ketimbang yang putih. Tapi kalau di rumah masih ada stok mayonesnya. Dan ini seperti biasa aku ngambil tomat juga yang isi ulangnya. Dan aku juga ngambil kecap manis juga yang ukuran besar karena di rumah udah pada habis. Gak terasa ya, nanti hitungan beberapa hari aja lagi kita bakalan masukin bulan suci Ramadan. Tapi aku gak tahu apakah bulan Ramadan ini apakah tanggal 11 atau tanggal 12, gak tahu. Tapi kalau di kalender itu kan bulan Ramadan itu masuknya itu tanggal 12. Tapi rencananya Sabtu ini aku pengen pulang ke rumah orang tua aku sekalian nginap sampai hari Senin, kan hari Senin itu libur. Makanya aku pengen pulang dulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pas banget ini aku pengen beli nata de coco atau puding, dan di sini aku ketemu sama salesnya, disuruh ngecobain pudingnya. Ternyata puding ini enak banget dan aku beli cuma satu kotak aja. Dia nawarin dua kotak. Kalau aku beli 2 kotak aku dapat bonus tumbler, tapi aku coba satu kotak aja dulu. Soalnya aku takutnya nanti enggak kemakan, jadi kan sayang. Cuman aku ngambil satu aja deh. Karena suami aku juga katanya dia suka enak pudingnya, gurih banget. Kayak gimana ya, perasaan aku kalau makan puding itu cocok banget untuk anak-anak deh, cocok banget itu pudingnya. Lagi aku beli Mr. Muscle sini buat ngebersihin kompor karena kompor aku udah kotor banget. Nanti aku bakalan bersih-bersih rumah untuk menyambut bulan suci ini. Semoga bisa kuat dan bisa tahan buat ngebersihinnya. Terus ini aku ngambil pewangi buat toilet cuman satu. Ini biasanya aku beli itu 1 bulan cukup. Dan aku juga ngambil pewangi dahlia. Enak banget ya wangi dahlia yang bungkusan kayak gini, wanginya itu enggak ngelejit banget di hidung dan wanginya itu enak banget. Dan aku cuma ngambil 1 karena di rumah masih ada 1. Terus ini juga aku ngambil pape buat semprot nyamuk karena ini kan lagi di Kalimantan itu lagi hujan-hujan terus, udah beberapa hari itu hujan karena takutnya kan biasanya ada nyamuk atau ada kecoa, karena kan di belakang rumah aku itu masih
agak ada persawahannya, makanya takutnya binatangnya itu pada ke rumah. Wah, ini sekarang masih pada diskon, Molto sama Doninya juga pada diskon. Terus aku nggak beli, aku pilih yang biasa aja, yang sering aku beli. Ini dia, yang clean pewangi. Karena ukuran besarnya itu nggak ada, aku ngambil yang ukuran kecil aja. Dan ini juga key spray itu banyak yang kosong, jadi aku pilih yang gold lagi. Karena biasa yang dulu sering aku pakai itu udah nggak ada, karena adanya ini, ya udah deh aku beli yang ini juga. Dan alhamdulillah aku dibantuin sama suami aku ngambil tisu. Dan ini juga aku beli sabun yang biasa, beli satu gratis satu biar lebih hemat lagi. Oh ya, gimana nih kabar mami-mami semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semoga Allah limpahkan kalian rezeki. Ayo semangat, sebentar lagi kita masukin bulan suci Ramadan. Kita bakalan bangun pagi lagi buat nyiapin makan buat sahur, dan kita bakalan nyiapin buat buka puasa. Semangat ya. Dan ini juga sabun cuci piring Mama Lemonnya udah pada habisan, sisa yang botolan. Aku biasanya beli yang isi ulang. Dulu aku pakai Sunlight, pindah ke Mama Lemon. Aku bingung sekarang, atau aku pilih cari toko yang lain aja ya swalayannya. Aku juga bingung kenapa banyak banget barang-barang yang kosong, padahal ini aku belanja itu kemarin loh teman-teman, tanggal 3 kemarin. Jadi aku bingung kenapa ya kalau awal bulan kayak gini banyak banget yang kosongnya, biasanya kan full. Mungkin karena akhir bulan kemarin mereka udah banyak banget yang belanja. Lanjut lagi aku belanjanya, aku nge-mall di sini, cie nge-mall. Aku pengen beli buah. Jadi kan tadi selesai belanja aku antar dulu belanjaan aku di rumah, dan lanjut lagi aku ke sini karena aku pengen beli buah anggur, anggur merah sama anggur hijau. Tapi berhubung anggurnya itu udah pada habisan, yang ada cuman anggur merah. Makanya aku beli anggur merah aja. Dan di sini juga aku liatin sosis-sosis, karena sosis ini harganya cuma 8.000. Biasanya kan kalau di warung atau di swalayan itu harganya itu 10.000. Makanya aku pengen coba. Katanya sosis ini enak banget, makanya aku coba cuman ngambil satu-satu aja di sini. Aku lihat-lihat di sini harganya, kali aja ada yang murah yang pengen aku beli, makanya aku lihat-lihatin dulu, aku telitiin. Kalau murah kan mama pasti beli, murah banget. Dan ini aku beli kulit kue. Aku suka banget nih belanja kemarin, karena ini masalah ini banyak banget diskonnya di sini. Kukira kemarin belanjaan aku itu mahal, ternyata enggak. Dan ini juga aku beli kulit pizza satu yang ukuran kecil aja. Lanjut lagi, karena seharian full aku belanja sama suami dari swalayan, dan tadi ngebeli buah juga, dan aku mutusin mampir sama suami di sini karena aku lagi pengen banget makan udon. Nah, kalau teman-teman yang sering nonton video aku pasti tahu aku sering makan di sini, dan pasti tahu aku sering pesan apa kalau di sini. Kenapa aku suka banget makan di sini? Selera aku, lidahnya mungkin cocok di menu ini karena aku sering kalau nge-mall pasti makan di sini. Dan alhamdulillah video aku kayaknya udah mau habis aja nih teman-teman. Aku makan dulu ya bersama suami sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga teman-teman yang sering komen video aku. Buat teman-teman jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.